Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Profesional Indonesia. Saya punya utang untuk memperlihatkan satu crossover. Kebetulan ini sama-sama bikinannya Mas Agus Suharsono dari Surabaya. Kemarin ada yang komplain karena nilainya tidak sama. Oke, baik. Kita coba lagu yang sama, nilai yang sama. Nah, mungkin kameranya bisa bawa ke sini. Saya punya yang saya sambung. Pertama, ini yang merek Bevenby ya. Ini Bevenby. Susah saya ngebaliknya. Nah, begini. Bevenby, coba difokus sedikit. Kamu gerak-gerak soalnya, Ri. Ini harus diem nih. Pokoknya ini yang Bevenby 1,5 mikrofarad. Coba, bisa nggak kalau begini? Nah, itu kan kelihatan ya. Ini Bevenby 1,5 mikrofarad ya. Ini di sini juga kelihatan. Ini saya punya yang Jensen. Jensen. Ini saya dikasih teman saya yang suka mainan high end. Jensen 1,5 mikrofarad. Penasaran suaranya seperti apa? Tapi ini kita pakai kabel ini ya, pakai kabel racing ya ini ya. Racing. Nah, kabel Karnavalan Jawa Timur, cocok lagunya juga Karnavalan Jawa Timur. Karena ini Rockstone, high-nya kalau yang ini, ini Mogami ya? Mogami, ya, high-nya pakai Mogami. Tapi ada nyampur ini Tasker. Oke, kita nyampur 3 macam merek di sana. Cara merekamnya adalah ya, ini mikrofon ukur, saya masukkan suara ini, speaker ini ke dalam sound card dan suara saya ke handphone. Jadi jangan komplain ya, ini cuma pakai handphone, alat-alat sederhana tok. Hah? Oh iya, itu ada pendinginnya dari aluminium. Kita kasih watt tinggi, watt besar, ada pendingin di sana, jadi aman. Kalau ada yang bertanya, kenapa nggak pakai tahanan yang sudah ada bungkusnya, rumahnya dari aluminium? Saya nggak pakai itu, soalnya menurut Mas Agus suaranya terlalu metalik, jadi ini yang lebih natural. Oke, saya ikut ahlinya crossover, saya kurang ahli di crossover pasif. Beliau lebih mendalam di sana, walaupun dulu smart life-nya saya yang ngajarin, tapi sekarang saya yang belajar terbalik, saya yang belajar sama beliau. Oke, lagunya. Saya matikan mic saya. Kira cukup ya, kita barusan dengar yang Bevenby 1,5 mikrofarad sama yang lainnya, semua ini ada Bevenby, ada Solen, selain yang kita perbandingkan 1,5 mikrofarad. Oke, saya cabut dulu, kita ganti yang ini, sekarang kita pasang. Nanti pemirsa kalau mau skip proses ini silahkan, saya di skip. Nur, bisa diulang kembali ke yang sama supaya mereka mendengarkan, yang pemirsa dengerin yang sama. Oke. Oke, baik. Saya rasa cukup. Dari yang terakhir ini kita dengar yang Jensen 1,5 mikrofarad. Kalau bagi saya suaranya Jensen itu lebih sedikit, lebih bening.
tidak terlalu kasar, tapi buat kita di lapangan justru orang Malang malah carinya yang kenceng ya. Kalau Jensen ini kurang kenceng. Tapi buat kita yang kalau di ruangan, mungkin kita cari suara ini. Jadi semua itu ada tempatnya bagi saya. Mau mahal, mau murah, semua itu ada tempatnya. Hanya kita yang makainya harus tahu ditempatkan di mana. Baik pemirsa, mudah-mudahan saya sudah nanti kita yang belum kita apa ya? Ukur ya Ria. Kita belum ukur. Nanti kita ukur satu-satu. Ada efeknya apa sih kalau itu kita ganti seperti itu. Baik, pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam Sound Professional Indonesia.